Selamat pagi, siang, sore, malam untuk pecinta audio sound system dimanapun Anda berada. Kali ini admin mau mereview sound di perumahan, tepatnya di Kirana Cibitung, Jawa Barat. Dan kali ini bersama Puan Audio Sound System. Dan kali ini Puan Audio Sound System membawa 2x18 in single, 2x15 in double, dan juga 2x10 in tweeter double. Kemudian untuk penataannya seperti ini ya, dibagi dua namun bersandingan karena tempat yang sempit, sehingga penataannya seperti ini. Untuk 18 innya menggunakan box CBS single permanen, menggunakan speaker audio 7, dan juga 15 in double-nya kalau nggak salah menggunakan ACR primer. Kemudian untuk 10 innya menggunakan speaker Zeta Pro ya lur. Inilah dia box-boxnya. Untuk finishingnya bagus ya lur. Dan untuk dunia perkabelannya, untuk perkabelannya ini menggunakan jack speaker apa ini kurang tahu. Ini untuk perkabelannya menggunakan kabel sebesar 2,5 mili isi 6. Untuk mereknya ini kurang begitu tahu. Kemudian untuk monitor panggung menggunakan 1x18 in speaker ACR Excellent dan juga speaker pasif 15 in TV. Untuk perkabelannya Jimbo 1,5 mili ya, ini ada dua kanan kiri untuk monitor panggungnya. Kemudian lanjut ke dapur pacunya, ini menggunakan mixer Mackie Pro FX22, yaitu 22 channel dengan channel 14 mono dan sisanya stereo. Untuk aksesorisnya ini ada Lexicon MX200, yaitu efek vokal ya lor, luar biasa. Dan juga ada Qualizer Behringer FBG. Kemudian juga ada Equalizer Oso SEG223. Ada juga Zeta Pro Crossover R204 ya lor. Kemudian lanjut ke power. Untuk power menggunakan campuran ya lor, ini ada rakitan untuk angkat 15 in buang, juga ada FA14000 kelas TD dari RDW untuk angkat 18 in. Juga ada rakitan lagi ini untuk angkat middle-nya 10 in ya lur. Ini juga ada staffer. Untuk rakitannya ada 40 ampere, juga ada 15 ampere ya lur. Kali ini owner sekaligus operator dari Puan Audio sedang menyeting. Untuk cek soundnya nanti di akhir video ya. Sekali lagi, konten ini hanya untuk hiburan saja dan untuk inspirasi, juga untuk ikut serta mempromosikan sound yang admin review ya lur.
Thank you.